Ini lagi bongkar kenari pocong, Mas ya? Putih, Mas. Panda sama pocong. Oh, panda sama pocong. Harganya berapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada burung parkit ya, pemirsa. Untuk burung parkit warna-warni harganya di angka 100.000 sepasangnya. Stoknya melimpah ya pemirsa. Kalau yang warna hijau harganya di angka 90.000 sepasangnya ya. Hari ini ready juga untuk burung jala kebo ya pemirsa. Ini ada jala kebo mata putih. Stoknya full. Untuk harganya di angka 50.000. Ini ada burung pentet kembang ya pemirsa. Pentet kembang betina. Harganya 35.000. Nah, kalau di atasnya ada burung teledekan mugimaki. Teledekan mugimaki trotol harganya 50.000 ya pemirsa. Di depan kita ini ada burung pentet Jawa Timur ya pemirsa. Untuk pentet Jawa Timur harganya di angka 75.000. Hari ini ready untuk burung Sri Gunting ya pemirsa. Ini harganya di angka 70.000. Hari ini ready juga untuk burung terucuk ya. Di depan kita ini ada burung terucuk Jawa Timur. Untuk harganya di angka 20.000 yang bondol. Stoknya full ya. Kalau yang mulus harganya di angka 30.000. Kutilang berapa, Mas? Kutilang harganya 15.000 ya, pemirsa. Nah, di sini juga ada ya terucuk. Ready juga itu burung camperling ya, pemirsa. Camperling harganya di angka 30.000. Stok melimpah untuk burung jalak suren dewasa ya pemirsa. Harganya di angka 450.000. Nah, ini di sini juga ada ya. Kalau jalak suren anakan kelamin jantan harganya di angka 300.000 ya pemirsa. Ini sudah diseleksi nih ya, kelaminnya jantan. Sementara kalau yang di sampingnya ini ada jalak suren anakan, tapi kelamin betina. Harganya 270.000 kalau yang kelamin betina. Hari ini ready juga untuk burung Yohina Kalimantan ya pemirsa. Ini harganya 200.000. Untuk stok lolohan di sini ada burung jala kebo ya. Jala kebo lolohan. Ini responnya bagus ya. Untuk harganya di angka 150.000. Hari ini ready juga untuk burung anis merah. Ini anis merah muda hutan ya pemirsa.
Untuk harganya di angka 350.000. Kalau anis merah jinak harganya di angka 600.000. Hari ini full stock untuk burung anis kembang ya pemirsa. Ini anis kembang muda hutan. Nah, kita akan lihat nih sampelnya ya. Nah, ini penampakan daripada burung anis kembang ya. Untuk harganya di angka 350.000. Stoknya full. Ini ada burung cucak hijau Medan. Stoknya cuma 1 ekor ya pemirsa. Harganya di angka 200.000. Kalau ini ada burung cucak hijau PH ya. PH itu paruh hitam. Untuk harganya di angka 400.000. Hari ini ready ya pemirsa, burung kenari loper, stoknya melimpah, untuk harganya di angka 130.000. Ini juga ya, kenari loper warna cerah, harganya 130.000. Kalau yang warna gelap, harganya di angka 100.000 ya pemirsa. Nah, sekarang kita akan lihat kenari yang seri AF. Untuk yang seri AFS, harganya di angka 250.000. Stoknya juga full. Di sampingnya ada burung kenari seri F1, F1 ya. Harganya di angka 350.000. Ini lagi bongkar kenari pocong mas ya? Putih mas, panda sama pocong. Oh, panda sama pocong. Harganya berapa nih? 200. Untuk harganya 200.000 ya pemirsa. Panda, no. Oh iya itu yang panda. Itu ya yang panda ya pemirsa. Yang ada warna coklatnya. Oke. Panda ya? Panda jambul. Yo. Nah, ini ya penampakan daripada burung kenari panda sama kenari pocong. Ini loper mas ya? Loper. Loper ya pemirsa ini.
Ready juga untuk burung kenari loper gacoran. Harganya di angka 350.000 ya pemirsa. Nah, jadi bagi para kicau mania yang mau tahu lokasi kiosnya, nanti patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil ya. Ini pintu masuk parkiran mobil. Kemudian jalan lurus terus ke arah jam 12. Nanti nggak jauh ada pelang pasar burung di sebelah kiri, masuk terus, atau patokannya ini ya, toilet tembok oranye, lurus terus. Nah, ada di sebelah kanan kiosnya ini ya pemirsa, kios Sigit atau kios Bajang. Hari ini ready juga untuk burung SRDC Bali ya pemirsa. Ini di depan kita ini yang bondol. Kalau yang bondol ini harganya di angka 110.000. Kalau yang mulus harganya di angka 130.000 ya pemirsa. Di atas ini ada burung cicak jenggot Jawa ya pemirsa. Ini sudah ngepur. Harganya di angka 370.000. Ready juga untuk burung kapas tembak ya pemirsa. Nah, di sini ada burung kapas tembak nih. Harganya di angka 370.000. Ini masih bahan ya, belum ngepur. Nah, sekarang kita akan lihat nih pemirsa ya, stok daripada burung kacer. Ini kacer Kalimantan mas ya. Harganya di angka 280.000. Kalau bondol harganya 260.000. Ini ada perkutut lokal pemirsa. Harganya 25.000. Kalau partai bisa mas? Kalau partai bisa mas. Kalau misalkan ambisinya buat jual lagi atau buat pelepasan, minimal 30 ekor. Kita kasih harga 10.000. Kalau minimal 30 ekor kena 10.000 per ekor ya? Oh. Ya, jadi kalau lebih banyak lebih murah ya pemirsa. Hari ini ready ya pemirsa, burung kepodang Bali. Harganya 225.000 untuk yang bondol. Kalau yang mulus harganya di angka 250.000. Nah, di atas ini ada burung beranjangan piling ya. Harganya di angka 1 juta. Kalau di bawahnya ini ada burung anis merah trotol ya. Ini trotol gambling. Stoknya juga banyak ya. Jadi banyak pilihan nih. Harganya di angka 425 ya. Masih gitu. 425. Ya, harganya di angka 425.000. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.